Halo remaja genre, kalian tahu nggak sih setiap negara hanya akan mengalami satu kali fase bonus demografi. Nah, Indonesia akan memasuki fase bonus demografinya pada tahun 2030 nanti. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah sebuah masa di mana penduduk dengan usia produktif akan lebih besar dibandingkan penduduk dengan usia non-produktif atau usia ketergantungan. Bonus demografi ini bisa berdampak positif jika sumber daya manusia berusia produktif memiliki kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang baik, sehingga negara kita akan mampu bersaing dengan negara lain. Namun, ini juga bisa berdampak negatif dan terancam gagal jika sumber daya manusia kita tidak berkualitas. Salah satu penyebabnya adalah isu tentang buruknya kesehatan, yaitu stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, yaitu pada masa sirup HPK, hari pertama sirupan sampai 2 tahun. Ciri-ciri stunting yang pertama, perkembangan tubuh anak terhambat dan wajah tampak muda dari anak seusianya. Kedua, anak cenderung lebih pendiam dan tidak sering berkomunikasi. Ketiga, kemampuan fokus dan belajar anak tidak baik. Dan keempat, berat badan tidak naik dan anak cenderung lebih pendek. Nah, jadi teman-teman, penyebab stunting adalah kekurangan gizi pada anak dalam waktu jangka panjang. Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena itu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Dampak dari anak yang terkena stunting pertama, anak akan mengalami gangguan pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan tidak optimal, serta anak akan mudah terserang penyakit dan infeksi. Semua ini membuat anak yang terkena stunting memiliki nilai dan performa yang lebih rendah yang akan berdampak pada masa depan anak itu sendiri dan juga masa depan bangsa. Sebagai remaja, apa yang dapat kita lakukan atau kita upayakan untuk pencegahan terjadinya stunting? Salah satunya ialah tidak melakukan pernikahan dini dan juga memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahayanya pernikahan dini dan juga pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Kami, remaja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ingin mengajak warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadi warga yang peduli stunting. Mari cegah stunting sedini mungkin. Ayo ting-ting, remkriting. Ayo kita cegah stunting. Jadilah remaja penting, remaja peduli stunting. Cegah stunting sebelum genting. Kejar ijazah bukan buku nikah. Selamat genre, maju genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Tanjung Barat berkolaborasi bersama wujudkan ASA. Mari sukseskan bonus demografi dengan cara stop pernikahan dini dan stop stunting. Stop stunting, stop pernikahan. Stop stunting, stop pernikahan dini. Stop stunting dan stop pernikahan dini. Stop stunting, stop pernikahan dini. Stop stunting dan stop pernikahan dini.